lagi dengan saya Ari Prabu. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang apa itu manajemen. Nah, baik kita mulai saja. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada empat, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating yaitu pelaksanaan, dan controlling atau pengendalian. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah resource atau sumber daya. Kenapa dia harus dikendalikan? Karena dia terbatas. Bagaimana cara mengelolanya? Jadi sumber daya atau resource ini harus dikelola secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan. Nah, baik teman-teman, manajemen ini adalah ilmu. Kenapa? Karena dia mengandung unsur, karena dia disusun secara sistematis dan ilmiah. Dan kenapa dia adalah seni? Karena manajemen mengandung unsur keindahan. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam mengelola sumber daya atau resource, sekali lagi, kenapa dia harus dikelola dengan baik? Karena dia terbatas. Bagaimana cara mengelolanya? Itu harus secara efektif dan efisien. Efektif ini berkaitan dengan tercapainya tujuan, sedangkan efisien ini berkaitan dengan penghematan penggunaan resource atau sumber daya, atau dengan kata lain, optimalisasi. Optimalisasi. Nah, jadi teman-teman, secara singkat, manajemen adalah ilmu dan seni dalam menjalankan fungsi organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan. Nah, sampai di sini, barangkali ada yang bertanya, mari silakan kita masuk sesi tanya jawab.